cenah bageur. Kurang tadi 500 kurang. Jadi 200 iya. Lumayan ya, lumayan. Lanjut. Dari Banjaran Pamengpek. Pamengpek. Subhanallah. Jauh. Ibu jam berapa? Begitu. Aduh. Kota Bandung. Kota Bandung. Oh,
Patunan, Siti Erlin, Mulan Ketegar. Kairu
jajak kakanda getah ngecelak kerbanga mupus rarai kasucian panutan ningakeun taya laratan batra wali nyapaitnya peuheuh melit kabati nu gelis lansia nu dikandung teu dosa beuti tanda salam antara sanca kijulang aya angin mahariri mawa janji antara sancang kijulang aya teteh anu minuhan kadeuh antara sancang kijulang aya cinta I'm
gitu. Si Etung gak mau jadi penyanyi. Apalagi untuk masuk Indonesian Idol. Karena siapa si juri Indonesian Idol kalau ngomen gitu-gitu aja. Misalkan Ana ngomen, saya sih yes, suara kamu tuh natural. Penguasaan panggung kamu bagus, jadi pas kamu di atas panggung, kamu tuh ngerasa panggung itu tuh panggung punya kamu sendiri. Dan ini untung si Anang itu cuma penyanyi ya. Kebayang kalau Anang ini satpam, sama kayak saya. Ada maling, bukannya ditangkap, malah dikomentarin gitu kan. Ada maling lari kan. Maling! Aku sih yes. Pas kamu loncat pagar, loncatan kamu tuh natural. Di sini ada yang suka nonton film horor gak sih? Ada ya? Lo suka nonton? Ya, gak suka ya. Ya kelihatan kayak apa tuh, ada yang cewek yang di pohon tuh. Iya, jadi di film horor khususnya film horor Susana itu serem karena menurut gue karena ketawanya kan serem, bikin serem kita gitu. Misalkan si Susananya lagi mau pesan sate ke Mang Bokir nih. Mang Bokir pesan sate 100 tusuk Mang Bokir. Itu bikin kita serem gitu ya. Tapi ketawa Susana bakalan gak serem kalau misalkan ketawanya diganti sama ketawa Mamah Dede. Itu bakal gak serem men. Jadi Mas Bokir pesan sate 100 tusuk Mas Bokir. Lu tau bapak gua siapa kan? Bapak gua udah meninggal. Kepret gentayangan lu. Kagak juga gitu. Dan seumur hidup gua gak bakalan pernah ngata-ngatain memakai kata-kata seperti itu. Gua gak bakalan pernah mau. Kenapa? Karena efek yang ditimbulkan akan berbeda. Ya. Berbedanya itu kayak gini, kalau misalkan yang masih punya bapak itu enak. Ya, awas lu bilang bapak gua lu, bapak gua petugas PLN. Itu efek yang ditimbulkan, teman-temannya bakalan takut. Ini nih. Bapaknya petugas PLN, jangan diganggu. Kalau gua, bapak gua udah meninggal. Awas lu gua bilang bapak gua udah meninggal. Efek teman-teman gua itu gak bakalan takut. Yang ada malah iba. Walaupun sebetulnya enak. Halal asli, bahwa semua yang ikut pada festival ini itu tidak ada yang jelek dan semuanya sangat bagus, dan itu yang membuat kami lama untuk menghitung. Nama saya Adi, saya dari Timur, tahu Timur? Papua, Nusa Tenggara, itu Timur. Itu Timur, saya dari Timur.
Dan saya waktu pertama datang di Sunda itu saya bingung. Kenapa di Sunda nih perempuan cantik-cantik macam adek-adek begini. Cantik-cantik. Kami di timur itu tidak mungkin seperti kalian. Ada yang berkata begini. Tanah Pasundan itu lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Makanya cewek-ceweknya cantik semua begini. Terus tanah timur lahir ketika Tuhan sedang apa? Hah? Mabok? Hei, kacau ya. Ya, saya Adi. Adi itu adalah singkatan. Anak Dekin dan Ita. Tokecak, balagan di lakos dong. Kacang, ayam kacang, sama pendil kosong. Tokecak, tokecak, balagan di lakos dong. Ayam kacang, ayam kacang, sama pendil kosong. Ya listrik dimasukin, menijak katinggal nak. Ya istri jangkung alit, karang hati nabi pindah. Tokecak, tokecak. Gagal.
Biteng, ulah, poho, kuliah. Ini sepenuhnya bukan salah mereka. Kujang pusaka yang telah kuberikan kepadamu berfungsi untuk membawa perdamaian. Tapi kau... Eis! Iya, Abah. Wanian teing mana teh? Maka yang ada ketan anak Abah segala. Kesini, Eis. Gak mau, Abah. Kesini? Gak mau. Abah bilang kesini. Gak mau, Abah. Eh, hari kamunya kesini. Cepat. Sabar, Abah, sabar. Maafkan, ku tak bisa lagi. Ayo! Kau hadir di waktu hidupku yang tak tepat.